Halo, hai sahabat Osel, ketemu lagi dengan Osel Mesenari. Nah, kali ini Mirnos mau ngasih tahu buat kalian ada produk yang lagi kalian incer-incer kan pasti. Nah, ini dia produknya, namanya penjajah sayur ML600 Osel. Nah, di sini kita dapat 4 macam pisau. Jadi ada yang seperti ini juga termasuk yang ada di dalam mesinnya ini. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan ini tuh untuk kayak pendorong sayur atau buah-buahan yang ingin kalian cacah. Nah, jadi kayak seperti ini. Ini sangat memudahkan kalian banget kan? Daripada penasaran gimana hasil jadinya, langsung aja yuk. Nah, sebelum ke video selanjutnya, Minos minta dulu dong subscribe-nya dulu ya. Udah. Oke, terima kasih. Lanjut langsung aja yuk. Nah, Minos penasaran banget gimana isi di dalam mesin ini. Kalian pasti juga penasaran kan? Ini ikuti. Caranya bukanya gini. Wow. Nah, jadi fungsi dari mata pisau jenis ini, dia bisa untuk mencacah sayur hasilnya. Bisa juga kalian bikin lembut sampai kasarnya gitu. Ini untuk hasil yang agak sedikit lembut hingga sampai lembut, kalian bisa atur sampai ke lubang 2 atau 1 gitu. Tinggal digeser-geser aja, simpel kan? Nah, kita langsung coba aja yuk. Nah, ini Minos ada kentang, juga ada wortel. Sekarang yang pertama kita coba langsung pakai kentangnya dulu ya. Kita aduk dulu. Jadinya. Sekarang kita coba pakai mata pisau yang lain ya. Seperti ini. Kita buka. Oh iya, tadi kita dalam pecahan ini kita pakai 2 lubang ya, hasilnya seperti ini. Dan jika kalian ingin hasil yang lebih lembut lagi, kalian bisa atur untuk tingkat lubangnya ini semakin kecil akan semakin lembut. Nah, langsung aja yuk yang selanjutnya ya. Kita lepas dan lubang ini diambil. Sudah seperti ini, kita langsung aja pasang sesuai lubangnya ya. Sudah masuk, jangan lupa kuncinya ya, ini untuk ringnya. Sudah kencang, waktunya kita mencoba. Coba langsung aja ya untuk pisau kedua. Oh iya, nyalakan dulu tombolnya. Ya, hasilnya. Selanjutnya, kita coba pakai pisau yang selanjutnya. Kita buka lagi. Kita lepas saja seperti ini, lalu kita ganti untuk pisau yang selanjutnya. Nah, sudah ring. Langsung kita coba yuk. Bagus banget kan? Rapi. Selanjutnya kita coba pisau yang ke berapa ya? 4. Pisaunya yang ini. Tuh,
coba untuk pisau yang terakhir ya. Nah, ini dia untuk hasil akhir. Nah, ini dia hasil semua dari pisau tadi, yang ada 4 pisau. Yang pertama seperti ini. Dan yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sangat membantu sekali bukan? Dari untuk rumah tangga, ternak, atau untuk kalian untuk usaha restoran, juga kalian wajib banget punya mesin ini. Cukup sekian review dari saya. Kira-kira video apa lagi ya selanjutnya yang akan kita upload dan kita review? Bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like-nya dulu. Dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Oh iya, kalian udah subscribe belum? Kalau belum, subscribe dulu ya. Dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini. Sudah? Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan tunggu video kami selanjutnya. Dah.